sejumlah menteri kabinet kerja belusukan keluar kota. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menggelar sidak ke lahan pertanian Pantura. Kamis siang, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan siap menormalisasi saluran irigasi untuk lahan tada hujan di sejumlah desa di Kecamatan Losari, Brebes, Jawa Tengah. Hal ini dilakukan untuk mendukung program Indonesia Siap Swasembada Pangan. Pemerintah akan memperbaiki, merehab 3 juta hektar seluruh Indonesia. Bapak tahu 52% irigasi rusak, irigasi pertanian rusak di Indonesia. Kami kerjakan 1 juta hektar per tahun. Dana program tersebut salah satunya berasal dari dana pengalihan subsidi BBM. Angka kisaran subsidi BBM ke sektor pertanian sebesar 15 triliun rupiah. Sementara itu, Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu juga berkunjung ke Aceh dalam rangka memantau perbatasan dan kesiapan TNI dalam menjaga pulau terluar. Menhan yang didampingi Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Agus Triswanto juga berkunjung ke Kodam Iskandar Muda untuk melihat langsung alutsista dan kekuatan prajurit TNI. Ya, alutsista bukan di Aceh saja, ya, di seluruhnya. Kita sudah pasang radar ada di Aceh kan, ada. Di Pulau Wi. Ya, itu penting dulu. Itu yang penting adalah bagaimana kita mengetahui datangnya gangguan, datangnya musuh. Supaya kita bersiap. Kita punya senjata yang hebat, tapi kita tidak tahu datangnya musuh, percuma aja. Menhan juga mengingatkan agar prajurit TNI seluruh Indonesia harus bangga, karena Indonesia memiliki kekuatan tempur yang luar biasa dan ditakuti oleh negara-negara tetangga. Munandar Syamsuddin, Triyono Saifullo, melaporkan untuk NET.